Kabar gembira buat para yang punya Dogecoin. Dogecoin menggila. Per hari ini Jumat 16 April 2021, harga Dogecoin tembus di angka 4.500. Bahkan tadi aja tembus di angka 6.000. Padahal 2 hari yang lalu cuma tembus di angka Rp1.900. Nah, mau tahu apa itu Dogecoin? Mata uang kripto Dogecoin semakin booming hari ini. Tapi masih banyak yang belum mengenalnya. Mata uang kripto Dogecoin nilainya melonjak berlipat-lipat dalam 24 jam terakhir. Sekarang perhatian orang-orang pun tertuju kepadanya. Namun masih banyak yang baru tahu soal Dogecoin. Dihimpun dari berbagai sumber inilah sejarah Dogecoin. Sejarah dan logo uniknya Dogecoin. Apa sih Dogecoin dan apa bedanya dengan uang kripto lainnya? Dogecoin adalah cryptocurrency yang open source. Dogecoin diinisiasi tahun 2013 oleh Jackson Palmer dan Billy Marcus. Dogecoin punya logo yang unik. Uang kripto ini memakai logo anjing ras dari Jepang yang bernama Shiba Inu. Ini adalah anjing yang menjadi meme populer. Kalian pasti tak asing kalau melihat gambar anjing ini. Memang itu adalah foto anjing meme yang sengaja dijadikan logo uang kripto Dogecoin. Awalnya cuman untuk bercanda. Nah, ternyata Dogecoin awalnya adalah bercandaan sarkastis terhadap uang kripto. Jackson Palmer saat itu adalah product manager Adobe Inc di Sydney, Australia. Dia awalnya bercanda untuk menyindir kehebohan uang kripto. Setelah direspon positif, Palmer membeli domain dogecoin.com. Sementara itu, Billy Marcus adalah seorang developer software di IBM, Portland, Amerika. Dia ingin membuat uang digital, tapi kesulitan melakukan promosi. Billy lalu mengontak Palmer dan membuat software di balik Dogecoin. Kebangkitan Dogecoin. Marcus membuat coding dari Litecoin. Lalu Dogecoin diluncurkan pada 6 Desember 2013. Nilainya naik 300% dalam 2 minggu. Akibatnya Cina melarang bank untuk investasi di uang kripto. Bangcat. Komunitasnya tumbuh dan Dogecoin menjadi semacam Bitcoin dalam versi yang lebih ramah konsumen. Pada Januari 2014, Dogecoin menyumbangkan 20 juta Dogecoin yang setara $30.000 untuk mendanai timnas kereta luncur Jamaika. Pada Maret 2014, Dogecoin menyumbangkan setara $11.000 untuk membangun sumur di Kenya dan menjadi sponsor balap NASCAR Josh West senilai $55.000. Kontroversi dan masalah Dogecoin. Dogecoin dapat nama buruk ketika salah seorang anggota komunitasnya, Alex Green alias Ryan Kenty, membuat ulah dengan hidup mewah, menghamburkan Dogecoin dan penukaran yang disebut molah. Belakangan diketahui uangnya dipakai untuk beli Bitcoin, dan Kennedy terjerat kasus pemerkosaan di tahun 2016. Pada tahun 2017 sampai 2018, terjadilah yang disebut crypto bubble. Semua mata uang kripto nilainya jatuh, termasuk Dogecoin. Dan sekarang Dogecoin semakin populer. Dogecoin kembali bangkit pada pertengahan 2019 dengan terdaftar di penukaran kripto Binance. Dogecoin juga bertahan karena didukung oleh komunitasnya yang loyal. Menggunakannya untuk uang digital terkait tip untuk konten media sosial seperti giveaway di YouTube. Kapitalisasi pasarnya pada 21 Desember 2020 mencapai $611 juta. Tweet-tweet dari Elon Musk membantu Dogecoin kembali populer. Pada 15 April 2021, kapitalisasi pasar Dogecoin sekarang lebih dari $17 miliar. Wow, mantap. Berdasarkan CoinDesk, dalam sehari harga Dogecoin diperdagangkan menjadi $0.13 atau
Rp1.899.000. Elon Musk pun menyambut gembira lewat sebuah tweetnya. Nah, cara-cara mendapatkan Dogecoin. Yang pertama kali harus kalian punya wallet exchange crypto atau wallet Dogecoin. Waduh. Nah, cara-cara mendapatkan Dogecoin. Yang pertama kalian harus punya wallet crypto seperti Indodax dan Binance. Yang kedua yaitu, sepengetahuan saya ada dua cara untuk mendapatkan Dogecoin, yaitu mining atau mining cloud di sebuah web yang berbayar dan tak berbayar alias gratis. Selain mining, kalian bisa membelinya di dalam wallet exchange yang ada di dalam Indodax atau Binance. Tentunya kalian harus deposit uang dulu. Saran saya, kalau mau mencari yang gratisan di web, harap bersabar dan hati-hati karena banyak web-web yang menipu. Contohnya, saat kita ingin mengambil hasil doge kita, si web langsung menyuruh kita untuk deposit dulu untuk mengambil hasil kita. Nah, di sini kita harus telusuri rekam jejak webnya. Dengan cara kita harus mencarinya di Trustpilot. Kita lihat reviewnya dan untuk rekam. Nah, untuk web yang terbukti membayar biasanya umurnya tak begitu panjang. Paling enggak 2 bulan. Wah. Nah, untuk web yang terbukti membayar biasanya umur webnya tak akan lama. Kurang lebih paling lama ya 2 bulan. Nah, semoga dengan ini bisa menambah ilmu kalian tentang dunia kripto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.